bingung teh ini harus dibuktikan dengan apa. Contohnya salah satunya untuk pertanyaan yang perencana aktivitas, dokumennya harus dilengkapinya apa kan? Teman-teman kadang-kadang gini, kan kita sudah ada RKA, kan kita sudah ada renja, lengkap. Padahal yang lebih rinci apa yang harusnya prioritasnya sesuai dengan apa yang dipertanyakan. Tapi substansinya memang rata-rata sudah terdapat dalam setiap dokumen. Kendalanya belum punya mekanisme tentang perencanaan ya, perencanaan di OPD masing-masing. Berarti berdasarkan pada Undang-Undang 25. Nah mekanisme itu kan perencanaan nanti orang yang buka RKPD. RKPD. Nah, karena RKPD itu bukan rencana kerja perencanaan dulu lah kata. Berdasarkan pagu, oke, ya pagu. Terus dipikir mekanisme seperti semacam SOP atau buku seperti itu. Harusnya kalau ini kan teknis perencanaan mekanisme berarti harus dibikin alur seperti itu. Inovasi di dinas layaknya dibuat sedemikian rupa sih mengacu kepada permintaan tentang penyaluran kinerja. Tapi kita semua memang mudah-mudahan dengan melalui evaluasi aktif kita bisa membuat sesuai seperti itu agar ya sebetulnya kita bukan tidak berkinerja, cuman kita bingung ya, menjabarkan kinerja yang kita kerjakan itu ke dalam sebuah laporan. Nah makanya kalau nilai apa pas jabatannya sama, harusnya nominalnya sama. Nominalnya berdasarkan indeks ya, indeks kemahalan, indeks UMK itu dihitung dasarnya kalau ini sama kita indeksnya 6.000 kali nilai jabatan. Ada apa ayo, apa? Pusda. Kan eselon 2 nya beda. Yang dinas mana gitu. Nah, beda. Yang di kelas beda. Kelas sama kan? Kelas 14. Kelas 14 tapi beda. Nah, itu jadi nilai jabatan itu yang terevaluasi dalam FJAP. Evaluasi jabatan adanya memang fungsinya di organisasi. TPP itu harusnya di ini oleh 3 unsur, substantif, dinamis dan tadi lainnya. Provinsi gitu kali orang-orang yang PP di B naik berarti tak udah pusat dilaporkan ke Bapak Provinda udah dilaporkan tuh nah ini mungkin hasilnya ya ini adalah berbicara Sabah ya Rensa dari 2018 sampai 2023 ada insert kepemimpinan kan ya jadi ini bukan hasil kerja Abah aja kan jadi rencana dari pemimpin sebelumnya juga ada terlibat gitu. Jadi ketika anu kudu dipenuhi teh naon? Lamun dina kualitas dina grafik berarti geus naik teh. Akhirnya bingung. Nah, kan? Bingung karena ini kan pekerjaan 4 tahun yang lalu ya. 3 tahun yang lalu ya. Transisi bu pada saat 2000 berapa transisi dari Permendagri 90. Iya, betul. Jadi dipahami lagi itu ya. Pertanyaannya lamun tidak kurang dari 100 cukup jadi pertanyaan di Bapak Daya. Gunawan itu tidak mencapai target. Secara kinerjanya berbicara kinerja nanti kan ini sudah 100%. Berdasarkan kinerja langsung. Berdasarkan perencanaan kalau itu target itu tapi kan bisa kesinambungan. Iya, benar. 50%, 75, 80, 100% secara kinerja. Iya. Nanti laporannya secara kinerja 100%. Nah, bohong, tiap kegiatan gue saya direkam di YouTube. Evaluasi di pusik data. Nah, seperti ini Bu Tika. Bu saya mah setiap kegiatan sebenarnya dievaluasi tiap mingguan juga. Tiap minggu kita setelah apel pagi kita mengadakan evaluasi. Terus ditindaklanjuti oleh bidang-bidang masing-masing dan mudah-mudahan nanti setelah kita sudah mengetahui paparan barusan dari teman-teman inspektorat kita bisa melengkapi secepatnya bagian ini tugas bagian ini tim bukan nama Mas Ekris ini kemarin juga Mas Ekris kemarin ke evaluasi sakit diumumkan sama Pak Inspektorat. Jadi ini Pak Ayat kan udah jatuhin timnya, tim sakit, tim lakit, yang lain itu udah ada itu dimanfaatkan, dibuatkan lagi anu kekurangan-kekurangan yang tadi tim-tim seperti itu dibuatkan lagi, setiap timnya dilengkapi apa-apa yang kurang dari tadi dari pemaparan inspektorat harus cepat dilengkapi oleh tim termasuk apa yang
tadi sampaikan, dipaparkan sangat jelas sekali kekurangan-kekurangannya. Karena selama kemarin-kemarin masuk dulu dan juga kita bahas dengan bidang-bidang, mudah-mudahan ada evaluasi seperti ini, dan alhamdulillah evaluasi ini ternyata masih banyak yang perlu dibenahi. Kemudian memang saya alami juga waktu itu benda, bahkan dari hasil pemeriksaan BPK kita nunjuk-nunjuknya pasti ini di Lensa Lensa yang akhir yang kegiatan dan nyambung lah. Dan memang hampir gitu ya, karena selama pembahasan terlensa awal masih kena di wang-wang teh ya, asakian wes sekian besar sekian besar, sekian besar. Ternyata setelah di breakdown dengan pelaksanaan kegiatan ke bawahnya memang susah dengan ngejar teh gitu. Jadi pengalaman-pengalaman itu perlu sekali ya dari hasil evaluasi analisis seperti ini, sehingga dalam pelaksanaan untuk menentukan presentasi nanti di rencana berikutnya itu betul-betul harus benar-benar harus terencana dengan baik gitu.